Marky Chop. Enak ya? Malam? Nah. First stop dari perjalanan berapa jam hari ini? 8 jam. 8 jam. Dari mana ke mana? Kita mau pergi dari Praha ke Warsaw. Praha ke Warsaw. Pertama, sekarang jam 8:30 pagi. Kita mau sarapan. Mau sarapan? Kalau di sini tuh kayaknya orang sarapan ya simple-simple aja. Ya, kita mau ke Burger King. Kita kan di Burger King, tapi kita nggak mau makan gak burger. Mau. Semua nggak ada yang suka burger lagi. Size. Oh, ada. Chicken nuggets. Ada nugget kok. Cheese bites. Aku nggak suka cheese ya. Nggak usah. Okay. Ini? I think we can go and get pieces. Itu apa? Chicken nugget 20 pieces. Yaudah. With 3 dips for free. Okay. Can we order here? And we don't have the plan. Well, unless you. Mayonnaise. Yeah. Hola. Thank you so much. Di sini nama lainnya bule ya. Iya. Kalau bukan bule siapa? Enggak, aku pikir orang Madura. Maaf ya teman-teman yang Madura bukan berarti. Bukan berarti. Maksudnya biasanya kan. Lebih dulu sama nggak sama orang kedua? Bagus. Sama yang ini? Beda kelas. Ini paling bawah. Ya. Apa tadi yang di order? Jadi kita ke Burger King pesan chicken nugget. Ternyata ada dua macam chicken nugget di Burger King sini. Pertama chicken nugget regular. Yang kedua chicken nugget. Wow. Bedanya apa? Marky Chop. Regular. Cepet loh reviewnya. Oke, kaget biasa. Mungkin ingredient yang dipakai ya. Yang bikin beda, enggak tahu apa. Rasa dagingnya agak lebih tahu. Kurang. Rasa dagingnya lebih kurang. Sedikit coba. Iya, apa jangan iya makanya apa jangan tahu. Buat vegan gitu. Buat vegan. Coba. Di situ enggak ada tulisan apa-apa ya? Ampas tahu kali bukan tahu. Apa kenapa, Om? Ampas tahu. Nih coba nih Om Damar nih. Salah kan? Nih, cobain. Ini apa? Plant based. Kita cobain. Agak tapi cukup mirip ya, teksturnya pun kayak tekstur daging ayam. Nice. Enak aja sih. Enak ya? Enak. Okay. Good. Kita lanjut sarapan dulu sampai ketemu mana? Di McD atau ini Burger King? Lebih enak mana, McD atau Burger King? Aku belum nyoba yang gak agak-agak. Oh, harus check by side ya. Kayaknya McD deh. Harus side by side ya, oke. Karena lebih sering. Udah oke, sampai ketemu di pit stop berikutnya. Apa, Jess? Sausnya juga vegan. Hot salsa, deep vegan. Nah, emang ini cabai itu binatang? Iya, cabai kan juga emang vegan. Cabai kan vegan ya, tumbuhan ya. Ada lagi. Apa? Kok nggak bedanya? Orang Ceko sama orang Poland dari rest area. Aku tahu sih. Ya. Coba Natasha. Tahu nggak? Dari
dari lihat terus areanya kita bisa membaca karakter orang Ceko sama orang Poland. Terus areanya lebih sepi. Mungkin sih, kayaknya gitu. Tapi sebenarnya masalah komunikasi. Jadi orang Ceko atau orang Poland tuh dia lebih komunikatif. Kayak berapa kilo sebelumnya ada papan gede, bakal ada rest area, ada KFC-nya atau McD atau Burger King atau whatever. Jadi kita enggak nebak-nebak apa yang ada di situ. Kita bisa memanage ekspektasi kita. Oh, masih 50 kilo lagi nih ketemu gitu. Ketemu sama McD gitu, ketemu sama KFC. Sementara kalau orang Ceko ada. Tadi kita nebak-nebak, gitu. Tahu-tahu ada ayam-ayam gitu. Ayam-ayam belok. Gitu kira-kira. Oke. Kita lanjut jalan. Enak ayam yang mana? Ini nugget yang bukan vegan, yang beneran. Yang beneran ayam kan? Enak juga. Enak ya? Minyak babi nih. Berhubung ini vegan, apakah ini bisa jadi pengganti sayur? Silakan teman-teman yang vegan komen. Pemberhentian ke 2. Tadi pagi kita ketiga ya, dari pagi makan. Pas 2 ya kita stop isi bensin. Oke, makan apa ya, bingung. Ya ayam lah. Apa pula? Ces, itu apa tuh? Quesadilla. Tapi kan kita orang Indonesia biasa, disuruh tarik didorong, dorong ditarik. Om Damar pesan apa tadi? Rice box, barbecue. Enak gak? Enak. Banyak, dan banyak. Dan enak kan, dan enak. Yang penting. Karena kemarin kan katanya lebih enak yang di Indo. Main teriyaki itu agak beda, kayak itu. Jadi lebih cocok dengan teriyaki di Indo. Cici pesan sama ya? Tapi belum makannya, masih kerja. Kita pesen ini. Child labor waktu itu masih. Ya kalau dia child, gue juga child om. Ini ternyata besar ya. Tuh lihat. Segini. Sebenarnya wrapnya sama kayak wrapnya yang mereka tortilla sama tortilla juga. Isinya keju. Barbecue. Saus. Sama soup. Nggak ada. Oh ini ngerti aku banget. Nggak ada sayur. Emang nggak bisa. Terus dikasih saus barbecue. Dan nasi. Coba kita dik nasinya tuh kayak gimana? Sedalam apa? Nih nasinya yang kecil-kecil itu nasi Thailand. Bukan nasi. Bukan ya? Bedanya apa? Coba kamu rasain ini. Gak pernah sama antara nama basmati. Ya agak ini. Perah ya? Agak pecah gitu loh. Kayak nasi Padang dong. Iya, nasi Padang. Ya, beda nih nasi biasa. Bukan jasmin ya? Gimana nih, Ces? Ya, kalau pakai nasi sekarang. Lebih enak. Tak lupa. Tak lupa?
mana barang itu? Andalan kita bersama nah ini harus ada apa aja mantap. Oke, kita mau makan dulu. Sampai jumpa di pemberhentian berikutnya. Di mana? Dinner. Oh, sampai jumpa dinner ya? Itu ini masih 2 jam lagi loh. Dinner Subway. Dinnernya wow, udah diputuskan. Let's see lah. Ciao. Uhuy. Wow-nya enggak semua halus. Tadi kita kejebak macet, guys. Terus kita reroute. Kita dikasih sama Mbak Google jalannya lewat ini kayak gini gini. Nah. Cocok kan, Om? Kalau enggak nah, tahu kita di Polan ada kayak gini. Exploring. Iya. Lintas Sumatera. Jam berapa nih, Ces? Jam 5 sore. Tadi waktunya, ngomongnya enggak mau stop lagi kan? Waktunya snack time. Snack time. Stop lagi, bohong semuanya. Bohong. Aku sih mau isi bensin ya. Iya, aku juga mau. Kan jajan juga kan. Stepa nih. Kalau itu kan, kalau gak minyak. Pusing harus nonton. Putih yang dingin. Terus kebetulan ternyata semesta mendukung, itu namanya Ces. Semesta mendukung, kita ketemu McD. Mau beli es krim. Itu strawberry ice cream with strawberry topping. Oh, berarti base-nya udah strawberry. Aku mau yang putih. Putih tapi toppingnya strawberry. Two hours later. Ternyata sudah sundae biasa, strawberry, M&M. Snack sore luar biasa yang tadi katanya. Udahlah, kita enggak usah stop lagi. Apa aku bilang? Aku benar kan? Untuk aja udah energi. Tuh. Ini apa tandanya artinya? Enggak tahu kan? Tahu. Sesuai feeling aja. Duduk aja butuh energi ya ternyata. Guys. 7 jam dan kita belum sampai. Oke. Mana mobil kita? Mobil kita mana? Loh, mobil kita mana? Di lantai. Gimana sih? Kali kan di sana. Cukup. Iya. Emang ada dia kalaupun bayar dia pasti bayar di sini. Kok ada lupa kayaknya. Ada passenger 2 itu. Hah? Itu, mana sih? Dia nggak inget kalau kita turun. Ya nggak mungkin lah, gila apa? Kirain Om Damar lupa kalau iya. Iya. Terus Om meninggalkan kita, Om pik, aku pikir kita mau Om jual, biar bisa dapat kamar yang mahal itu di. Boleh juga itu. Ya kan? Ya itu yang berbeda ya. Oke. Okay. Ceci, closing aja lah hari ini. Kan kita udah all day with snack. Nanti malam kita belum tentu makan junk food. Makan bekal kita. Risol. Ada risol dan empempe. Risol gimana masaknya, Ces? Oke. Open. Dipanggang aja. Masukin minyak. Gak usah. Dia langsung masukin. Gimana hari ini, Ces? Masih ada 1 jam perjalanan lagi? Hari ini tidak mengeluarkan banyak kalori, tapi kita memasukkan banyak kalori. Tapi besok kita punya acara yang ditunggu-tunggu. Oke. Tahun lalu. Dari tahun. Ini kan suka es krim cair. Nah, stop dulu kan akhirnya makan dulu dah. Kita makan sebentar 5 menit bisa lah itu diseruput.